Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bambang Hadi Prayitno, SMA Negeri 7. Dalam pelatihan Sakusano Dok. Kali ini saya akan mencoba menuliskan equation sesuai yang ditargetkan, yaitu ini. Sebelumnya, saya akan melaksanakan tugas, yaitu membuat file ya, di A4, atur kanan kiri, baru saya masukkan di folder Sakusano. Oke, saya pilih blank aja, buat dan bagikan. Selanjutnya akan saya kasih nama, tinggal mengcopy. Yang ini adalah tugas 6. Tugas 6. Oke. Yang selanjutnya ini saya print screen. Untuk saya tambahkan di Google Doc. Copy. Masuk ke tugas 6. Saya pastikan. Oke. Jadi ini adalah target tulisan yang akan saya buat di Google Doc. Oke. Yang pertama saya lakukan adalah ukuran tulisan. Ada ukuran tulisan enggak? Ada. Oke. Yang perlu saya cek adalah pengaturan tata letak, penataan halaman. Apakah benar sudah A4, potret sudah ya, halaman putih, 3 atas, 2 bawah, 3 kiri, 2 kanan. Mari kita cek. Oke, 3 atas, 2 kanan, 2 bawah, dan 3 kiri, potret. Oke, nama sudah sesuai. Dan sekarang pun lagi saya rekam dengan Facetune. Oke. Mari kita kerjakan. Oke ya, ini. Oke. Untuk mengerjakan ini, kita pakai pengayah. LaTeX Start. Add-on diperbarui. Oke. Izinkan. Sedang proses. Dengan SS ya, dolar-dolar gini. Oke. So advanced setting, ini select dan limiter. Oke. Atau kita buka kode COP. Kita buka kode COP. Kode COP online later editor. Nah ini. Baik, tugasnya membuat integral a fx dx. Oke, integral a fx dx. Integral kita pilih integral a fx dx. Fx dx. Oke. Kita lihat gambarnya, integral fx dx sama dengan, oke, sama dengan a integral
fx dx. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, mau dijadikan satu. Oke, satu-satu aja. Kita copy. Nah, ini kita copy. Ctrl C. Terus ke dokumen kita. Jangan lupa dikasih $2. Lalu kita copykan bahasa LaTeX $2. Lalu render equation. Nah, sudah. Sudah ya. Sudah jadi yang pertama. Terus yang kedua, oke, yang kedua adalah x rumus ABC ya. X 1, 2. Jadi 1, 2 sama dengan min b pecahan ya, langsung ke pecahan. Oke, min b plus minus, kita pilih plus minus. Bm akar. B kuadrat min 4ac per 2a. Nah, seperti ini. Mari kita cek. Oke. Kita kopikan LaTeX-nya. Ctrl C, masuk ke sini. Jangan lupa dikasih rendering. Ctrl V, tutup dengan rendering, lalu render. Tunggu hasilnya. Oke, sudah jadi. Sekarang yang terakhir. Enter ya. Limit ini. Del. Oke, kita ke limit. Nah, ini. Limit apa? N menuju tak hingga. Oke. N. Nah, ini N2 tak hingga. Cek di simbol. Nah, ini infinity sudah dari apa? 1 plus 1 per n pangkat n. Oke. Okay. 1 plus per n. N pangkat n. Oke. Sama dengan e.
Nah, kalau pengen kurungnya lengkap sampai atas, ya. Kita pakai kurung ini sebentar. Oke, kita masukkan Ctrl X, masuk Ctrl V. Oke. Nah, ini double, tinggal ini del, sudah pangkatnya ke atas kan ya? Nah, sudah. Sudah, Ctrl C. Kalau kita pengen besar angkanya, bisa 20. Oke. Ctrl C. Di tugas 6. Ctrl V. SS. Oke, tulisannya pakai 30 rendering. Jadi besar ya. Oh gitu, jadi ini diedit aja. Atau kita ulang. Oke, kita ulang supaya tulisannya besar. X 1,2. X1 dan 2 sama dengan pecahan min B plus minus oke akar B kuadrat min 4AC per 2A Ctrl C, kita besar. Rendering, Ctrl V, lalu rendering. Oke. Nah, besar. Oke. Terus yang pertama yang perlu kita besarkan berarti yang ini bisa dihapus saja. Del. Oke, sekarang yang ini integral. Oke, del. Integral a fx dx sama dengan A integral fx dx. Udah benar atau belum? Oke, udah benar. Kita copy. Ctrl C, masuk ke dokumen. Kita render. Ctrl V. Kita render, lalu rendering. Nah, sudah yang kecil dihapus. Jadi, kalau ingin tulisannya besar, berarti sebelum di-rendering, ukuran fontnya sudah disesuaikan. Ini targetnya saya hapus biar oke. Demikian.
Target sudah saya penuhi. Oke. Perhatikan. Oke. Selama proses sudah direkam, lalu tinggal di-upload ke YouTube. Bentar. Oke. Ini channel YouTube yang ini. Buka di link eksternal. Ini video tutorial dari Pak Kolek. Okay. Selanjutnya tugasnya adalah nge-like video. Lalu link tugas 6 bagikan dapat mengedit. Okay, salin link sudah kita masukkan ke laporan. Oke, seharusnya kita kirim ke komentar. Beres. Oke. Kita tuliskan komentarnya adalah kelengkapan untuk laporan tugas. Komen. Oke, sudah print screen. Ini sudah kita print screen ya, sebagai bukti salah satu tugasnya. Oke, save as, masukkan sebagai tugas hapusan notebook 6. Simpan. Selanjutnya tugas hapusan notebook 6 masukkan ke drive. Oke. Tunggu selesai. Untuk dapatkan linknya, klik kanan, dapatkan link, copy, Ctrl C, masuk ke YouTube untuk edit komen. Karena link capture-nya masih belum masuk. Sudah. Tinggal simpan. Oke. Masukkan ke laporan di Notepad. Sebagai bukti. Oke. Sudah. Tugasnya sudah selesai. Oh ya, link YouTube ya. Link YouTube. Oke, terima kasih karena saya mau upload ke YouTube videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.